Ya, kita langsungan aja guys bro ya. Kita langsungan aja wak gengku, wak broku. Para loiser Nusantara. Selamat berjumpa lagi ya dengan Andri Lois di Istana Jeans, gudangnya Lois original. Jangan kemana-mana, sembari kita sarser-sarsor dulu. Jangan lupa di siap Kang Rudiansah, silakan Kang Rudiansah ya di Tasikmalaya. Ya Neng, ditunggu ya Neng ya. Live dulu bentar baru saya ke depan ya. Ya silakan Kang ya, langsungan Kang, soalnya lagi live jadi bentar ya. Ya, thank you buat Bang Ridwan di Sako Palembang ya. Kemeja dengan gesper sudah siap kita berangkatkan. Buat yang belum berlangganan notifikasi dengan kami, silakan di like dan follow atau dikirim konfirmasi pertemanan ya. Biar setiap live kita itu nongol notifikasi untuk kegiatan live kita perharinya. Kalau untuk di YouTube, silakan di like, subscribe, dan follow. Ya, biar tiap kita live itu agan-agan bisa langsung dapat ikuti live kita. Colek dulu Bang Kusnaini di Pemandukan Subang, Jawa Barat ya. Para loiser Nusantara yang kami hormati, yang kami prioritaskan ya. Kami di sini gudang Lois khusus spesial menjual aneka produk Lois, baik dari gesper, aneka pergesperan, ya, aneka persendalan, aneka persepatuan. Ya, masing-masing hari berbeda item atau produk yang kita sell. Aneka pertopian juga ready ya, wageng ya. Silakan buat wageng yang masih belum berlangganan atau masih cak-cek-cak-cok, disilakan untuk dimonitor aja ya, dimonitor. Thank you khusus buat Bang Basaben di Pekanbaru, testimoninya juga udah sampai ya. Buat Bang Habib Barus di Galang, Lubuk Pakam juga sudah sampai testimoninya. Colek buat abang-abang yang paketnya sudah diterima, jangan lupa untuk diberikan testimoni ya. Sebentar wakil kita sarser-sarsor dulu ya. Kita sarser-sarsor dulu. Ya silakan buat abang-abangku yang ingin untuk order, yang ingin untuk request, silakan untuk chat kami di nomor WA yang tercantum di kolom komentar. Ya, chat kami di nomor WA yang tercantum di kolom komentar. Yak 101.
Om ada lagi enggak? Walahualam bisawab. Wis, jauh mainnya Bang Andilala kita, Wak Bib. Dari Subang. Ada langganan kita juga di sana, di Pamanukan, ada di... Aduh, di mana lagi itu Subangnya? Ya, banyak, nggak hafal kita. Ya, colek-colek juga. Kang Kusnaidi, ya silakan untuk ber... Sepatu kondangan banyak sebetulnya, kama apa, Om Andi. Ya, sebelum jalan sebetulnya udah bisa ngorder di sini tuh. Om Andi Lala di Buai Pemuka Bangsa Raja. Ya, di Buai Pemuka Bangsa Raja hari ini dia sedang jalan-jalan ke Subang, Jawa Barat. Jauh kali mainnya Wabib, tinggal Wabib aja nih yang nyusung main di Jakarta ini. Kapan ini? Radionya Anak Kantoran, Jak 101. All great things for your day. Ya, kita mulai dengan spokat ya. 5 pasang lagi hari ini. Ya, 5 pasang lagi. Kosong, sneaker kosong. Ya. Adapun harganya sudah sama kayak matahari dia. Ya. Kita biasa kalau spokat itu nggak ada yang di atas 500, kita jual 4,5 lah. Kulit biasanya bot kayak gini 5,5 biasanya. Ya, di bazar aja ini kita kasih 399. Kita gaskeun. Lois model barunya Pak Andri. Ya, siap Kak Zafirah Azilah Azahra. Apakah itu Lois model barunya? Apakah sepatu, apakah sendal, apakah kemeja, apakah celana, apakah kaos? Tolong diperinci lagi. Kalau dari kampung rambutan kurang lebih 1,5 kilo, 1 kilo maksimal. Ya, 1 kilo paling jauh. Tinggal Bang Andi ketik di Google Maps Terminal Kampung Rambutan, Gudang Lois. Kelihatan? Ya, nggak jauh. Kak Zafira. Silakan mau produk apa biar kita spillkan yang ready per hari ini. Thank you Bang Ridwan di Sako Palembang ya. Sako Palembang siap meluncur setelah live ya. Setelah live kita luncurkan. Silakan buat kakak-kakak, om-om, abang-abang yang bertanya, dilanjutkan aja pertanyaannya lebih detail. Jadi biar kita spill-spillnya lebih detail ya. Si bot Lois original mulus semulus Luna Mayang. Luna Mayang udah enggak pakai lagi sekarang ya. Ganti siapa ya? Pokoknya lus-lus mulus. Lus-lus dielus mulus. Kulit asli. Kulit asli. Lois asli. Bukan thrifting, bukan second. Masih grace, masih baru. Tapaknya aja pun belum ada kisut-kisut ya. Kita bazarin, kita kasih harga rungkat 399. Oke, celana panjang size berapa kakakku? Size-nya 399, 5 pasang lagi digaskeun. Jangan sampai kehabisan ya. Jangan sampai kehabisan. Ya. Jangan sampai kayak kemarin hitam sudah lari ke Bang Jafar di Pondok Kelapa, baru Bang Clinton nyaut. Jadi seperti itulah, slap slip slap slop. Jangan nyaut ketika testimoni nongol. Kalau testimoni sudah nongol, tandanya itu barang sudah sold out. Jangan disautin. Ya, yang disautin yang kita spill-spillkan di live. Itu tandanya ready. 29 Kak Zafira. Baik, silakan. Kita angkat seng-sengkan lengan kemeja kita dulu. Biar lebih rinci ya. Kak Zafira sukanya yang berbahan biasa, berbahan melar. Ya. Berbahan melar ada dua, ada slim fit biasa, ada slim fit melar. Kalau yang standar straight cut, satu model doang. Silakan, biar lebih terperinci ya Kak Zafira ya. Bang Rudiansah, Tasikmalaya, jangan sampai dianggurin terlalu lama setelah live, kalau bisa dalam live. Ya kalau bisa dalam live, karena kalau sudah live kita sudah spill-spillkan. Abang tanya, kita sudah jawab, ada yang pensil, berarti yang slim fit stretch. Oke, siap. Biar lebih detail ya, 29 yang pensil slim fit stretch.
sebentar kakakku ya, kita cek dulu ya. 29 slim fit biasa, slim fit biasa, slim fit biasa, slim fit street, slim fit street, slim fit biasa. Oke, di monitor Kak Safira ya. Cara mainnya mungkin kakak sudah biasa juga di online, silakan. Slim fit pensil seperti yang kakak mau itu sama kayak yang saya pakai ini ya. Ini slim fit street namanya. Kalau sudah pensil sudah berarti melar ya. Pensil model skinny tidak ada. Kita hanya ada slim fit streets. Ya, slim fit streets. Kalau pensil itu skinny. Skinny itu kita enggak stok. Kita paling ngepres kali itu slim fit streets seperti yang saya pakai ini. Ini slim fit streets. Skinny lebih ketat lagi dari ini. Jadi benar-benar lekukan tubuh kita, lekukan, mohon maaf ya, lekukan bokong kita, paha, betis itu tercetak dengan jelas. Itu skinny, ya, itu skinny. Tapi kalau slim fit streets masih ada jeda. Ya, yang dipakai kayak saya slim fit streets namanya. Yang pertama berwarna biru Levi's, new article, ya, new article biru Levi's dengan renda-renda di kantong abu-abu. Sama dengan yang di kantong depan, ya. Penampakannya ini ketahuan aja labelnya, ya udah open aja dah, XL, ya, yang berukuran XL. Yang enggak mau saya bedol juga ini. Udah diumpetin tadi, ya udah biarin aja nongol dah. XL doang, ya. Size 29 pertama slim fit streets berbahan melar, tandanya ada label streets, ya. Ditarik dia melar sama kayak yang saya pakai, elastis ya. Jadi nyaman dipakai. Size 29 pertama biru Levi's dengan motif seperti yang kakak lihat di monitor kakak ya. Silakan kalau langsung minat silakan di screenshot. Ya, kalau mau ketik oke yang ini, kalau tidak ketik next biar kita lanjut ya. 1 2 3 321 model yang pertama ya, atau sebutkan model yang keberapa aja. Ini yang pertama. Yang kedua, ini warna hitam ke angus-angusan. Ini hitam ke angus-angusan. Ini yang kedua. Gak apa-apa, dilihat aja dulu kakak. Dilihat aja dulu Kak Safira, mana yang suka sebutkan urutannya. Yang tadi pertama, yang ini kedua. Dia gak banyak, hanya setengah lusin paling. Ya. Gak bisa kakakku, kita lupa tadi di awal, tapi di keterangan ini kita sudah kita cantumkan no COD ya. Tidak ada, kita tidak pernah memakai sistem COD ya. Tapi nggak apa-apa, saya tampilkan terus saja, silakan. Sistemnya, cara transaksinya, kalau sudah suka umpamanya yang tadi suka yang warna biru tadi, kami buatkan video jaminan. Jaminan itu kakak bisa pergunakan untuk menuntut kami selaku penjual jika tidak sama dengan barang yang datang. Atau kakak bisa bertanya kepada para komentator yang ada di kolom komentar. Itu asli real semua. Tanyakan aja kepada mereka, amanah tidak, benar tidaknya ya. Buat yang lain guys bro, size 29. Size 29 yang kedua, yang pertama tadi sudah biru Levi's. Ya, saya tidak akan komentar lagi kalau untuk COD ya. Di awal-awal biasanya kita selalu sematkan no COD. Termasuk di dalam kolom komentar itu password yang pertama sekali itu kita sampaikan no COD. Yang kedua, blacknya black mamba. Ini bukan racun black mamba, tapi warnanya black keangus-angusan, ya, black keangus-angusan. Ajib mantul, ya, ajib mantul, berbahankan slim fit biasa, tidak melar. Buat agan-agan yang lain, wabil khusus untuk Kak Safira yang minta COD, kita tidak bisa COD. Size 29 slim fit, warna mantul, model mantul, kantong samping lagi ya, kantong samping. Jangan sampai agan-agan para YouTuber, para loiser dan lain-lain, khususnya Kak Safira, terpedaya dengan sistem COD. Jangan. Ya. COD tidak menjamin 100% bahwasanya barang yang Anda pesan itu aman, ya. Lebih baik bervideo call atau di dalam live ini, sebetulnya tidak ada di dalam live itu yang sistem COD karena sudah bertatapan dan berkomunikasi langsung. Ya, apalagi yang dicurigai atau apalagi yang diragukan.
29 kedua slim fit berwarna black wash dengan potongan kantong samping. Yang minat silakan di screenshot lempar ke WA kita, kita buat jaminan, kita langsung berangkatkan. Ya, no COD, no tarsok-tarsok. No COD, no tarsok-tarsok. Gercep, satset, satsot, itulah password kami di gudang Lois. Kita lanjut aja, nggak apa-apa. Kalau Kak Safira nanti berubah pikiran, ya syukur-syukur barangnya masih ada. Silakan. Size 29 kembali berbahan melar. Ini padupadannya dengan kemeja di atas, luar binasa. Ajib. Ya, tapi lebih ajib lagi emang hitam lawan ketemu warna terang. Ya, alhamdulillah, kalau sudah percaya, alhamdulillah. Tapi kakak bisa juga tanyakan. Itu jawaban langsung dari para komentator kita yang sudah berlangganan di sini ya. 29 kedua berwarna ice blue berbahan melar. Barcode dia sudah 649, ini new article ini, 649. Ya, barcode sudah 649 kakak ya. Motif kantong belakang ajib ya. Motif kantong belakang ajib. Kantong depan ajib. Ya. Kantong depan ajib, berbahan melar. Buat kakak Safira khususnya dan para kakak-kakak, om-om, bunda-bunda, mami-mami, abang-abang, wak-geng-wak-gengku semua, berbahan melar slim fit, ice blue cakep ajib. Berbahan melar, ice blue cakep, ya, ice blue cakep. Silakan yang minat di screenshotkan, agan-agan yang berlokasi di Jabodetabek mendapatkan free ongkir transaksi pada saat live. Ya, syarat dan ketentuan berlaku hanya di Jabodetabek yang dapat free ongkir. Memang itu menjadi ikon kita dalam live ya. Kita free-kan Jabodetabek. Makanya warga Jabodetabek silakan sat-set, sat-sot, jangan pakai lama. 29 ice blue scran screen scran suit 123321. Ya, selanjutnya lagi slim fit biasa. Slim fit biasa tidak melar berwarna, waduh. Ini ajib banget ini. Slim fit itu ada dua ya kakak-kakakku semua ya, abang-abangku, om-omku semua. Ada yang berbahan melar, ada yang berbahan biasa. Yang saya pakai slim fit berbahan melar. Yang saya tampilkan ini slim fit berbahan biasa. Bedanya hanya di bahan. Langsung Kang Rudi, langsung Kang Rudian saya. Jangan sampai ketikung, jangan sampai ketikung. Nah, Kang Rudiansa udah nongol ya. Ya, tadi saya udah buatkan video testimoni. Nah, eta kersi akang screenshot lah, tenang naon ya. Langsung we, 2888 sareng ongkirna Tasikmalaya 22 hijinya. 20-an lah, taruh 20-an. Jadi 320 Kang. 320 ya Kang ya, biar enggak kesalip ya. Agar-agar sementara yang waiting list yang warna ini ditunggu sampai Kak Rudiansa transfer. Kalau tidak ada transfer sampai jam 5 baru kita open waiting listnya. Karena sudah kita open, jadi insya Allah siapa yang udah booking dia duluan ya. Nomor rekening ngurang masih yang lama Kang ya. Kang Rudiansa siap berangkat Tasikmalaya. Kita lanjut lagi ya. 29 slim fit berbahan biasa berwarna biru Levi's. Tajam ya, biru Levi's tajam dengan motif kulit. Siap, transfer sekarang. Oke, saya kirim nomor rekening saya sebentar. Kalau nggak ada nomor rekening lama, saya kirim yang sekarang ya. Jadi seperti itu Kak Zafira. Tidak ada di sini tipu-tipu, tidak ada. Insya Allah, tidak ada. Nukamari barahana tasiknya 22 hiji. Soalnya itulah 20 lah. Nombok-nombok, kurang tenang naon. Nombok 2000-an mah kerlangganan. Jadi 300 sareng 20-an ongkir Tasikmalaya. Nu kamari 22 kalau enggak salah ya. Menyahola udah awit enggak hafal ini ya. Sekali lagi ya, KLK 454. KLK 454 L, asli L. Ya, KLK 454 warna detailnya. Kemarin yang masih ragu-ragu kalau enggak salah minta COD juga ini. Sudah sold out ke Tasikmalaya ya. Kang Rudiansa. Silakan Kang Rudi bertegur sapa dengan para Loiser Nusantara sebagai ajang silaturahmi ya. Di samping kita ajang berjualan juga di sini memadu padankan.
Tidaklah. Kalau nombok 2000 ongkirnya tak masalah, tak terlalu. Kadang kami juga terlebih kadang. Buai pemuku Bang Surajo itu kan kadang 38-39. Kami ngecas ke Andi kan 40. Ya lebih lah 1000, ibaratnya nabung-nabung di sini. Tapi kalau 32 kita nak lempengin 35 kan sayang. Lempenginnya ke bawah apa ya? Kang Rudiansah Tasikmalaya udah dekat dari Subang ya. Nyaut bay dia yang lagi di Subang. Ish. Kaos L. Kang Andi Lala, jangan sampai ketikung terus sama si Kang ini. Gentian baju kan paling baju bawa 2 stel ke Subang pasti kurang. Ayo ngopi dulu kita, ngopi dulu. Kang Rudi, kalau udah transfer kabari Kang Rudi ya, biar kita langsung lakbanin paketnya. Kita lanjut 29 ya. Silakan bertegur sapa, silakan bercengkrama atau berkomunikasi yang positif di dalam grup kita ini, di dalam lapak Gudang Lois. Ajang untuk bersilaturahmi sesama para Loiser Nusantara. Para Loiser Nusantara yang berada di Subang, silakan, ada Loiser Nusantara dari Palembang, Bapak Andi Lala juga sedang merapat di Subang. Silakan berkoordinasi, mana tahu segelas dua gelas kopi bersedia menanti Kang Andi Lala. 29 motif kulit, 29 motif kulit. Alhamdulillah silaturahmi membangkitkan rasa ini kita. Tadinya saya udah bindeng, udah kelingan. Semangat lagi begitu muncul para adinda-adinda kita ini ya. 123321 biru dongker Levi's Ajib motif kulit new article. Produk semahal apapun kalau kita belum kenakan, belum tampak mahalnya, belum tampak gregetnya, belum tampak mantulnya. Tapi kalau sudah kita kenakan, mohon maaf ya, siapapun insya Allah keluar auranya itu. Artinya itu begitu padu padan dari pakaian yang dipakai, outfit yang dipakai, barang branded dengan tidak branded, itu memperlihatkan perbedaan jelas dan nyata gitu ya. Berkali-kali saya bilang yang saya pakai ini slim fit ya, tapi begitu setelah saya kenakan kelihatan ada langsingan di pinggang saya. Kalau saya pakai brand lain XXX ya, itu longsor dia. Bahu pun longsor. Arti longsor itu ngejuewer dia. Jadi tak enak dilihat itu. Alhamdulillah kata sahabat kita dari Surabaya tadi, Mas siapa tadi? Pilih Wedo apa pilih Lois? Aku mendingan pilih Lois. Waduh, kacau ini. Kita lanjut lagi Pak Geng. Nah, yang ajib lagi slim fit, yang ajib lagi. Yang ajib lagi kita kasih slim fitnya 29. Karena ada requestan 29, kita spal-spilkan 29. Ajib. Ya, dengan bordiran atau benang di kantong seperti ini. Silakan kakakku yang bertanya tadi 29, yang bertanya COD, jika percaya silakan di screenshot, jika tidak enggak apa-apa. Oke, siap Kang Rudi, kita langsung lakbankan, siap berangkatkan ya. Jadi seperti itu buat kakak atau om-om yang akan bertanya. Bisa CODK, kita sudah berkali-kali dalam live dan dalam kegiatan apapun kita tidak pernah menyampaikan COD ya. Sudah hampir 4 tahun kita tidak pernah COD. Ya, di awal-awal dulu mungkin iya ya. Di 2017-18 iya. Colek dulu Bang Yahya Kritang Pulauan Riau ya. Masih zamannya Bang Yahya belum jadi anggota dewan, itu sudah sistem COD, tapi sekarang sudah enggak bisa lagi pakai COD. Karena akun kita sudah diblokir dan kita butuh putaran cepat, jadi kita nggak bisa pakai COD. Silakan jika yang yakin aja, yang percaya aja, yang masih ragu-ragu atau kurang percaya jangan. Ya, berkali-kali kita bilang jangan dulu sampai di chatting, begitu sudah selesai saya pikir COD. Tidak, kita tidak bisa COD. Ya, silakan abang-abangku yang lain. Sembari kita ngobrol, sembari kita packing juga ini ya, biar kelar tugasnya sampai begitu selesai live tinggal diambil atau di pick up sama pihak real ya kan. Saya mengerjakan ini tidak ada rekayasa ya, real ini pesanannya, orangnya juga ada di dalam situ, ada tuh Kang Rudiansah orangnya itu. Silakan tanya aja, silakan ditanya aja. Bang Andi Lala juga kalau masih kurang yakin orangnya, tanya aja ke Bang Andi Lala, beliau jauh itu dan yang paling jauh di Lubuk Pakam. Silakan aja kakak kalau mau cross check ya.
nggak apa-apa. Karena pembeli harus berhati-hati, makanya kita nggak mau pakai sistem COD. Ya, pembeli harus betul-betul berhati-hati. Belanja live juga sering ketipu. Nah, sabar dulu. Ya, belanja live kadang sering ketipu juga. Sabar dulu. Statement seperti itu dilandaskan dengan sistem percayaan mungkin ya. Tapi kami setelah live, biasanya kami akan membuat jaminan sebelum Anda mentransfer. Bagi yang belum berlangganan, tapi kalau yang sudah berlangganan, udah satset-satsot. Karena kalau dia tidak satset-satsot, alamat nggak bakalan masuk lagi gitu ya. Silakan kakakku yang berukuran 29, Kak Safira. Zafira ya. Aha, silakan di screenshot tadi. Atau bisa kakak komunikasi video call dengan saya di nomor WA yang sudah kita cantumkan. Di kolom komentar ada itu, udah rame itu. Ya, udah rame nomor WA-nya dan nomor yang bertestimoni atau berkomunikasi. Ya, jika kakak ingin bertanya, silakan tanyakan. Karena saya sudah menjawab, kita tidak bisa COD. Ini ajib nih, wak, geng yang berukuran 29 nih, ajib nih. Siapa aja saya nggak hafal nih. Kang Nardi Moza, kantong samping. Jangan kemana-mana, kemarin udah jalan ya. Kemarin udah jalan, Bang Nardi Moza ditanya itu sama wak Habib, sama wak kita yang dari Sumatera juga banyak itu. Wak Nardi Moza kebetulan langganan kita dari Rawajitu, Mesuji, Lampung ya. Tiga-tiga kantong samping. Sebentar wakku, perasaan saya ada, cuman saya nggak tahu hari ini ada nggak nih. Hari ini mudah-mudahan ada. Satu. Kalau lagi dapat dia wak, tapi kalau lagi susah. Wak Nardi Moza. Ini ajib nih wak. Sebentar Bang Nardi, sebentar saya lagi periksakan. Jangan kemana-mana. Pilek dah. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Sembari kita tampilkan lagi. 399 tinggal 5 pasang lagi wak geng. Hanya size 43 ya, hanya size 43. 20 pasangnya sudah sold out ya. 20 pasangnya sudah sold out bertebaran ya. Yang sudah sold out warna hitam dan lain-lain ya. Wak Nardi Moza monitor kantong samping 33 berwarna biru dongker pekat ya. Biru dongker pekat, motif kantong ajib nongol ya. Jahitan pun triple. Paku-paku sudah titanium ya. Paku-paku sudah titanium ya. Warnanya langka, model langka. New article, size 33. Size 33 sesuai kehendak hati, sesuai request dari Bang Nardi. Silakan nanti kita videokan. Ya, sebelum kita berangkatkan kita videokan. Tapi di screenshot dulu biar Bang Nardi bisa cek ya. Size 33. Silakan wak gengku ya. Yang masih meragukan silakan dimonitor aja dulu ya, biar tidak ada ungkapan COD dan segala macam. Ya. Habislah ya. Sorry wak geng. Jadi waalaikumsalam ya. Size 33 Bang Nardi Moza. 1, 2, 3 di screenshot kan. 1, 2, 3 motif belakangnya ajib mantul. Motif belakang seolah-olah kantong tempel. Ya. Ice blue. Oke, siap kita cek ice blue ya. Size 33 adakah ice blue kantong samping? Ice blue. Macam tak ada macamnya. Enggak ada, adanya biru Levi's dan biru dongker ini. Hah? Biru Levi's ya. Kalau ice blue di bawah ini warnanya. Kalau ini biru Levi's ya, biru Levi's. Kantong samping. Kalau ice blue adanya tidak kantong samping. Ya. Ini penampakan keseluruhan ya.
silakan Wak Nardi di screen serasutkan ada dua piece kantong samping detik ini. Kantong samping detik ini ada dua piece. Kalau enggak lari ke 34, susah kali. Kalau 33 enggak ada, 34. Kalau mau 34 saya carikan. Saya cek dulu 34-nya. 34-nya mana dia si Ice Blue kantong samping kemarin ada? Enggak kedodoran Mas Nardi, 34 insyaallah enggak kedodoran. Biasa saya bisa jaminkan, biasa saya kasih jaminan kalau kedodoran tinggal dikembalikan. Tapi ongkir ya itu dia puyeng kalau jauh-jauh gini, puyengnya itu ngasih jaminan karena ongkirnya ini. Ya 34 ada Bang Nardi. 34 ada Ice Blue. Ya, kantong samping. Ya. Hanya beda satu nomor. Hanya beda satu nomor, kita kasih lihat ininya apa perbedaannya ya. Kita kasih lihat nanti. Saya spillkan dulu mana dia Ice Blue. Banyak kali 34 nih Ice Blue-nya. Bang Nardi Moza 34 banyak nih kantong miringnya ini. Ada berapa ini? 1 2. Oh, 32 lagi satunya lagi laku. 32 lagi. 32 piece Bang Nardi. Ya. 34 kantong samping Ice Blue. Ya, saya ukurkan dengan 33. Ya, kita bicara real, bicara yang terpasang ya. Ini tanpa rekayasa terlihat di layar monitor Kang Nardi, kenapa saya bisa jaminkan 34 yang di belakang, 33 di depan. Tanpa ada saya geser-geser. Ya. Lihat, kalau kedodoran saya kasih garansi. Ya, kasih garansi enggak apa-apa, 40.000 saya rugi enggak masalah. Kalau kedodoran, saya orangnya gitu. Karena saya sudah lihat di sini, ini ujung tangan saya sini ya. Ini di ujung. Saya regangkan. Ya, sama saya regangkan. Enggak sampai setengah jari ini. Enggak sampai setengah jari. Ya, enggak sampai setengah jari. Kalau sudah saya jaminkan, terserah dari pembeli lagi. Ya, kalau kedodoran dipulangin lagi. Size 34 berkantong samping. Ya, insyaallah tidak kedodoran karena kita sudah uji coba di sini, kecuali saya belum ukur ya. Ini 33. Ini 33. Ya, asli 33. Ice Blue ini 34. Saya taruh di depan. Ya. Saya taruh yang biru di belakang. Ya, saya dempetin. Ya, saya jauh lah ya. Nah, lihat aja. Jadi enggak usah khawatir. Ya, assalamualaikum Ji. Lagi live biasa, lagi ini lagi cuap-cuap dulu. Lagi ini makanannya pasti memang serat orang kirim motor yang gede bisa cuma makanan nih. Yang merah. Ini motor yang gede. Yang merah ya. Bentar. Oke, enggak masalah Bang Nardi, enggak ini kok, enggak apa, enggak kegedean. Insya Allah enggak kegedean. Kalau Wak Andri sudah bilang enggak kegedean, insya Allah enggak kegedean. Karena sudah kita ukur di sini, ya. Silakan Wak Nardi. Kemeja belum nyampe ya Wak Nardi ya? Ah, baru kemarin soalnya. Ya Ji, itu 2019 Ji ya, Motorsport ya. Ya sudah 31 itu, di atas 31 saya jual ya. Warna ajib merah itu, ban-ban gondrong, pajak baru bulan 2 ya. Ajib, suvisor ada, talangan kaki juga ada, gratis hand ininya, dudukan ya. Ya Bang Nardi, ini satu ya. Ini 134 pertama. Yang kedua 34-nya berbahan melar. Ya, ini berbahan melar, malahan ukurannya boleh dibilang karena dia melar, dia di bawah 33 yang biasa Bang Nardi. Ya. Itu Bang Nardi ya. Enggak nyampe seujung jari ini mana? Lihat ujungnya lebihnya. Saya enggak pisahin ya. Lihat ujung lebihannya. Ya, ada dua, ada yang melar, ada yang enggak. Ya, ini yang melar, silakan di screenshot. Ajib mantul, ya, ajib mantul. Ya. Yang tadi Ice Blue-nya terang, yang enggak melar Ice Blue-nya terang. Ini terang. Light blue. Cakep. Intinya gitu aja kita garansi.
Nggak usah khawatir, kalau pendodoran kita garansi. Nggak apa-apa lah, spekulasi kita 40 ribu ongkos kirim. Karena saya yakin tidak besar. Ya, karena saya penuh keyakinan tidak besar. Tapi tolong di video testimonikan betul tidaknya kedodorannya, jadi biar kita sama-sama fair. Ya, silakan buat agan-agan yang ingin bertanya atau request produk secara detail. Ya, contohnya celana panjang size berapa, modelnya apa, lebih rinci. Kemeja pun begitu, mau lengan pendek, lengan panjang, udah gitu yang ukuran M, L, XL silakan disebutkan. Yang saya pakai XL, mantul. Yang saya pakai ini XL, cuman ada satu-satunya. Yang berukuran XL silakan, kemarin sudah lari ke Bang Nardi Moza, ke Mesuji Rawajitu, yang ada tutupan. Penampakannya ini, nggak disuruh coba, udah saya coba juga ternyata. Bang Arifu, siap, ada celana hitam bosku. Karifu, size-nya jangan lupa bertanya, tapi lupa mencantumkan size. Tolong kasih kita size berapa dulu. Saya janda hafal kok ini depung nomor itu, depung size. Kasih dulu DP size dulu, size berapa? Biar kita langsung cak cok. Kang Rudiansah, Bang Ridwan di Sako Palembang siap berangkat. Bang Arifu enggak suka sepatu. Ini lagi saya ambiarin, tinggal 5 pasang. Size 43. Ya, 28 lagi kosong, adanya black wash. Tahu masih ada apa enggak black wash ini? Adanya tidak hitam pekat tapi black wash. Saya cek dulu Bang Arifu ya. Mudah-mudahan masih ada. Oh, sudah enggak ada, sudah habis saya. Sudah habis Bang Arifu. Aduh, adanya 29 black wash-nya ini. Ini yang tadi saya bilang tadi. Iya, adanya 29. Makanya, buat para loiser lain, jangan lihat dari model. Lihat dari ukuran. Karena Anda suka model, ukurannya nggak ada, percuma. Ya, kebetulan 28 hari ini tinggal warna-warna cerah. Warna abu-abu, warna yang mana, yang ini beda, ini beda, ini tidak melar. Kalau yang kelamaring itu melar, kalau ini sing melar, ini slim fit biasa. Yakinkah saya? Coba ngunilia lagi, coba ngunilia lebih detail lagi, betul kayak ini ke bukan? Saya coba lihat baik-baik dulu. Kalau yang kelamaring torang kirim itu yang ini. Ini ke bukan? Ini toh? Saya kalau enggak salah ini 28 ya ini kalau enggak salah. Nah, tapi kalau ini beda lagi. Mirip tapi tidak sama sekali. Ya. Ini sama kayak 34 yang barusan saya spill buat Bang Nardi Moza. Ini ada totol besi di kantong belakang. Ini nah, beda. Kalau yang saya pakai ini motif beda dengan yang saya spill ini. Beda. Coba ngoni kasih foto ulang yang sampai yang datang itu. 28-nya pas atau bagaimana? Soalnya saya kasih 29 ini kalau beda cuma 1 senti. Ya, beda cuma 1 senti. Karena 28 sore ini tidak ada yang berwarna gelap. Ya, tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi saya susah juga kasih nanti kalau seandainya mana dia 28. Nah, ini warna ini 28 ini Haji. Nah, ya. Ini 28 Haji. Iya, belum masuk lagi. Ada masuk ke lemari itu, kaos, kemeja itu banyak. Cuma kalau celana ini kadang-kadang dapat size-nya beda-beda. Beda-beda. Masuk lagi kata Wak Bibku. Ya, jangan ragu-ragu. Saya udah bilang, ketikung nanti kalau nanti besok ya kan, apalagi COD lama. Yang tak COD pun udah saling berebut. Bagaimana COD ya? Ah.
Iyo, Adinda, Adenyong, Arifu, adanya 29 ini, silakan kalau Adinda mau, nanti saya videokan secara detail. Nanti ngoni kasih sama dengan yang sudah dipakai itu yang sudah datang. Sama atau tidak? Kang Asan, Baros, Banten. Kamana wae tuh Kang Asan, Kang Amsir? Kang Amsir pakai sudah 2 bulan ini tadi dicokot kumaha ya Kang Asan? Bejakeun ke Kang Amsir. Iraha rek dikirim bilang gitu. Ngirimna iraha. Ada 2 piece dia punya Wabib, Kang apa Kang Amsirnya. Belum ada instruksi gimana kita mau berangkatin. Udah lunas, tinggal kirim doang. Nah, jangan sampai nanti dilelang sama Andri gitu. Colek-colek Kang Asan di Tebet, warga Baros, Pandeglang, Banten ya. Silakan Bang Nardi Moza ya, silakan dicek ke WA kita aja biar detailnya nanti saya detailkan. Tapi pengiriman mungkin besok karena nggak kuber jam 5 soalnya terakhir. Ini juga paling kita main sampai jam 5 kurang. Betul, udah tak zaman lagi 2024 itu COD-COD malahan nanti kecebur sendiri. Agan-agan yang bertanya, COD-COD juga nanti agan-agan kecebur sendiri dengan requestan agan-agan ya. Jadi COD tidak menjamin barang yang Anda pesan itu sesuai dengan yang Anda inginkan. Lebih baik bervideo call lah. Kalau sudah di live, lanjutkan ke video call. Detailnya seperti apa nanti di video kita buatkan. Ya, itu lebih paten kali itu, udah enggak ada lagi obatnya udah itu dah. Ya. Dibanding COD yang dispilkan A, yang datang lain karena mereka pasti enggak akan mau diajak berkomunikasi. Paling hanya chatting. Makanya kami enggak mau hanya sekedar chatting, kami menyarankan 1-2 detik untuk bervideo call. Bertatap muka, bertegur sapa, bersilaturahmi. Jika kakak wanita, hadapkan saja kameranya ke tembok. Tidak perlu menampakkan wajah. Ya, karena bukan muhrim atau apa saya enggak tahu, tapi kalau kakak laki-laki, silakan bertatap muka karena syarat sah jual beli itu seperti itu. Afdol gitu loh. Kalaupun tertipu kakak tinggal screenshot muka saya atau tinggal upload live saya, sebarluaskan. Gampang aja sekarang, enggak ada yang perlu ditakutkan ya gitu. Kecuali betul-betul orang itu tipa-tipu, baru dia akan ragu untuk berlive ria. Kenapa? Jarang ada orang sudah live itu mau melakukan tindakan yang aneh-aneh. Dia mempertaruhkan nama besarnya dengan live itu bukan hanya sebulan dua bulan, bertahun-tahun. Hancur seketika hanya sekedar duit 350.000, saya enggak yakin saya. Ya, yang saya pakai ini hitam pekat, udah nggak ada bunga rifu. Ya, size 28, 29, ada 29 chinos juga, chinos yang hitam pekat chinos. Oh 31, nggak ada, 29 juga nggak ada. Adanya hitam ini tadi. Silakan buat para youtuber, ini kebanyakan yang dari YouTube mungkin sudah mulai bisa lihat langsung link kita di Facebook, karena saya di YouTube jarang main. Saya hanya upload karena saya nggak mengejar dolarnya, saya nggak mengejar monetisasinya, nggak. Yang saya kejar adalah bagaimana mengedukasi warga loiser Nusantara khususnya dan para loiser yang belum menjadi loiser, mengedukasi, mendorong. Kalau Kak Zafira lihat live kita terus menerus, Kak Zafira akan paham. Ya, kami mengajak, menghimbau jangan ber-COD ria, karena COD itu membuka kesempatan untuk tipu-tipu. Ya, tapi mungkin kakak baru lihat akun kita atau baru bergabung, tidak masalah. Pelajari lagi, jika sudah timbul keyakinan, syukur-syukur barang yang dipesan itu masih ada. Bicaranya kan itu, syukur-syukur masih ada. Kalau sudah tidak ada, para warga yang melihat live kita, itulah uniknya Gudang Lois. Pun sama berlaku di mall serta outlet manapun juga. Ini saya pakai detik ini ada XL, begitu sudah sold out, besok-besok seminggu, dua minggu, om saya minta lagi, saya waiting list. Mau sebulan, setahun, saya tunggu. Saya bingung, nelfon pabriknya kan, saya mau pesan ini satu, tapi nunggu sampai kapan. Ya nggak mungkin mereka cetak buat saya doang, nggak mungkin. Dan kesimpulannya adalah,
bicara yang ready. Ready pada saat kita live, ready pada saat kita tampilkan videonya, cekel, ambil. Jangan terlalu lama berpikir, tarsok udah lewat itu dah. Ya, jadi seperti itu, ageng, sama semua berlaku. Mau produk apa juga kayak gitu. Orang lelang di Shopee, di apa, dia bazar, hanya dia pasti kasih kuota 30 atau maksimal 1000 piece. Kalau sudah habis 1000 itu, dia mau request lagi, umpamanya barang impor gitu ya, akan butuh waktu lama. Ya, ini produk original. Sebuah produk original itu dibuat dengan memenuhi kriteria produksi. Mereka punya skedul jangka waktu produksi dalam satu tahun itu berapa kali. Motifnya apa saja. Tidak mungkin satu motif ini mereka brodol selama setahun. Nggak mungkin. Ya, jadi seperti itu kalau buat yang belum paham gitu ya. Baik Levi's, baik Lea, Cardinal, sama semua. Mereka punya long term, program kerja jangka panjang. Dalam satu tahun itu ada yang 4 kali produksi, ada yang 5, ada yang 10. Kadang tiap minggu dia produksi terus. Ya, tapi kalau produk original itu jarang, karena dia satu kali produksi kapasitasnya itu ribuan bahkan jutaan piece. Tidak mungkin kita hanya nyelak satu piece, dua piece untuk request order kembali barang yang sudah laku, enggak mungkin. Ya, silakan. Wah, gengku 5 menit sudah mendekati waktu akhir live kita. Buat agan-agan yang bermalam minggu, keren banget nih kemeja sama celana hitamnya, ditambah lagi topinya. Kita menyediakan semua produk dari bawah sampai atas. Catatan, hanya brand Lois, tidak ada brand lain. Dari sendal, sepatu, naik ke atas celpan, celpen, naik ke atas lagi gesper, naik ke atas lagi kemeja, kaos, jaket, sweater, naik ke atas lagi topi. Ya, aneka pertopian juga banyak. Silakan yang mau request di luar live, karena kapasitas waktu kita terbatas. Di luar live, chat atau berkomunikasilah di nomor WA yang ada di kolom komentar atau yang ada di dalam deskripsi iklan. Ya, salam santuy, salam Lois Nusantara. Selamat berakhir pekan, salam sehat selalu. Assalamualaikum.